keberhasilan kita di SEA Games itu karena kita mempunyai suatu sistem sekarang. Sistem kebersamaan, sistem kesatuan. Jadi dari pelatih, atlet, pengurus, semua menjadi satu. Itu dan juga menjadi satu nilai tambah untuk semangat dari Pak. Itulah nilai keberhasilan kita. Pengurus Besar Perguruan Silat Nasional atau PB Persinas Asad menggelar silaturahim Syawal Pencak Silat Indonesia. Acara tersebut dilaksanakan di Padepokan PB Persinas Asad, Ponpes Minhaj Rasyidin Jakarta pada Minggu 20 Mei 2023. Sesepuh pencak silat Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Edi Marzuki Nalapraya berpesan pada para pesilat agar menjaga persatuan dan mengedepankan budi pekerti luhur. Ia juga mengingatkan perguruan-perguruan pencak silat supaya tidak berkonflik karena masalah sepele. Sebelum kita latihan itu kita ngaji dulu. Apa isinya? How to become a nobleman, itu harapannya. Supaya dia gak kena narkoba, gak berkelahi di jalanan, gak jadi maling gitu. Supaya bersih. Baru latihan fisiknya, main pukulan namanya, bukan silat. Itu artinya akhlak, rohani sama jasmani aman. Pada kesempatan itu, Ketua Harian Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia atau PBIPSI, Beni Gautama Sumarsono saat memberi sambutan, menyatakan kebanggaannya dengan keberhasilan pesilat pencaksilat Indonesia yang berhasil meraih 16 medali di SEA Games Kamboja 2023. Ia juga mengajak perguruan yang ada di luar PBIPSI bekerja sama memasyarakatkan pencaksilat. Keberhasilan kita di SEA Games itu karena kita mempunyai suatu sistem sekarang. Sistem kebersamaan, sistem kesatuan. Jadi dari pelatih, atlet, pengurus, semua menjadi satu. Itu dan juga menjadi satu nilai tambah untuk semangat dari Pak. Itulah nilai keberhasilan kita. Dalam silaturahim Syawal kali ini, Ketua Umum PB Persinas Asad Brigjen TNI Purnawirawan Haji Agus Susarso meminta IPSI turut merangkul perguruan lokal. Mereka perlu diwadahi dan diberi ruang karena merupakan aset budaya bangsa. Mereka adalah aset, mereka adalah sesuatu yang perlu kita wadahi, kita perlu, kita beri ruang, dan ternyata kita undang datang. Buat diminta tampil, tampil dia. Jadi dia ditampilkan di perguruan besar. Di perguruan besar dilihat tonton orang yang lain itu kan rasa bangga. Silaturahim Syawal dengan tema Pendekar Berkarakter Luhur Pusaka Pemersatu Bangsa mengundang 10 perguruan historis, 5 perguruan anggota PBIPSI, dan perguruan lokal di Jabodetabek. Harapannya, Padepokan Persinas Asad menjadi rumah persatuan antar sesama perguruan silat.